Untuk mempercepat sertifikasi tanah warga di masa pandemi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur membuka layanan red carpet khusus bagi pemohon sertifikat perseorangan. Dengan inovasi layanan ini, maka pemohon dapat masuk kantor pertanahan secara bergantian tanpa berkerumun. Layanan red carpet atau karpet merah diluncurkan sebagai respon dari keluhan masyarakat setempat terkait sertifikasi tanah. Layanan ini merupakan jalur khusus untuk mempercepat proses sertifikasi tanah perseorangan. Biaya pengurusan pun dilakukan via online agar tidak ada pungutan liar. Dengan layanan ini, pemohon tidak perlu antri dan terhindar dari kerumunan karena jumlah pemohon dan petugas dibatasi. Bahkan di antara pemohon dan petugas terdapat sekat kaca untuk menghindari kontak fisik langsung. Setiap pemohon juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker dan cuci tangan. Masyarakat yang ingin memohon langsung sertifikat hak atas tanahnya, kami juga menyiapkan ada jalur khusus untuk pemohon langsung. Kami istilahkan red carpet, jadi kami fasilitas agar masyarakat tersebut bisa puas dalam pelayanan kami, dan di situ nanti kami jelaskan semua persyaratan-persyaratan, biayanya berapa kami jelaskan di situ. Inovasi publik seperti ini patut dicontoh oleh lembaga lainnya di tengah pandemi. Dengan layanan seperti ini, maka masyarakat tetap terlayani dan penularan COVID dapat dihindari. Tim Liputan Kompas TV.